Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan tutorial login, logout sistem LMS Salam Al-Azhar. Pastikan siswa menggunakan device berbasis desktop, disarankan menggunakan laptop, serta pastikan internet siswa dalam keadaan stabil. Langkah pertama, buka browser, kemudian ketik alamat e.salam-alazhar.id. Kemudian siswa akan diarahkan ke halaman seperti berikut. Untuk masuk ke dalam sistem, silakan isi username dan password yang telah diberikan oleh sekolah. Silakan login. Apabila siswa telah berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Untuk memilih course, silakan klik My Course yang ada di sebelah kiri, kemudian klik Try Out UTBK SBMPTN 2021. Atau pada Course Overview, silakan klik Try Out UTBK SBMPTN seperti pada gambar berikut. Kemudian siswa telah berhasil masuk ke dalam course Try Out UTBK SBMPTN 2021. Pada course ini terdapat dua topik, yaitu pada hari Senin 8 Maret 2021 dengan ujian TPS yang dikerjakan oleh siswa IPA dan IPS. Kemudian pada hari Selasa 9 Maret 2021 terdapat soal ujian Saintek dan Soshum atau Soshum. Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 siswa dapat memilih ujian sesuai dengan peminatannya. Apabila siswa merupakan lintas jalur, silakan pilih ujian sesuai dengan peminatan yang diminati. Apabila ingin logout, silakan klik icon yang ada di pojok kanan atas, kemudian pilih logout. Demikian merupakan tutorial cara login logout LMS Salam Al-Azhar.